Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dengan channel kami, Sahuna. Subscribe lah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan kesehatan, kejernihan pikiran dan kebersihan hati senantiasa menyertai kita, dan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita simak video berikut tentang kenapa dikatakan Al-Fatihah adalah Ummul Quran dan apa saja isi kandungannya. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, bukakanlah hatinya si A, bukakanlah hatinya si B. Ketika kami datang memohon bantuannya, pas dia tidak kerja, pas dia tidak ada kesibukannya, pas emut hatinya, pas dia gembira bukan duka. Sehingga ketika saya datang, langsung dia bilang, minta tolong apa, siapa tahu saya bisa bantu. Enaknya rasanya itu kalau kita minta baru ada yang bilang oke, saya siap membantu. Bagaimana perasaannya? Enak kan? Padahal kemarin-kemarin kita dicuekin sama dia, tapi ternyata orangnya itu berakhlak mulia. Dia tidak menyimpan rasa benci, tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan dendam. Tapi dia selalu ada optimis bahwa orang itu akan baik. Orang itu pasti bangkit. Orang itu karena tidak tahu makanya dia membenci. Tapi kalaupun dia membenci, dia menzalimi, dia berbuat maksiat, ingatlah bahwa ada hari pembalasan yang memiliki hanya Allah. Tiadalah seorang pun yang mempunyai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketahuilah bahwa ibadah itu adalah kepatuhan. Ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap Tuhan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Maka dengan beribadah kita menghindari diri dari segala kemusyrikan. Kemudian nasta'in itu adalah pertolongan, ya, dari kata isti'anah, yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Maka makna iyyaka nasta'in menunjuk kemana berserah diri kepada Allah sepenuhnya, ya, untuk memohon pertolongan kepadanya. Karena kita mengakui diri ketidakberdayaan itulah, sehingga di ihdinas siratal mustaqim kita memohon petunjuk jalan yang benar, ya, bukan memberi hidayah saja tetapi juga memberi taufik.
Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas, tunjukilah kami, kata hidayah sumber petunjuk ke suatu jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lalai untuk selalu berbasmalah atau mengucapkan basmalah ketika memulai pekerjaan. Kita senantiasa memuji kepada Allah kalau kita mendapat nikmat. Baik, demikian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk seluruh yang beragama Islam, ya. Dan kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.